Oke, jadi ini kayak kebun binatang ya. Halo. Oh, dia suka ini. Eh, Pak, Pak, Pak. Horse kok suka roti, Pak? Ini, Pak. Tuh. Wih. Suka roti dia. Yo, what's up guys? Bertemu lagi dengan gue Rehat YouTube. Dan sekarang gue akan bermain Minecraft Survival. Ya, dan kali ini gue bakal membuat rumah ya. Ya, itu dia rumahnya. Jadi gue bakal pindahan. Soalnya rumah gue yang dulu itu agak kekecilan ya. Dan maaf gue nggak nge-record ini, soalnya gue udah nge-record di sebelah sini nih. Nah, ya itu. Tapi di video itu nggak ada suaranya. Kayaknya screen recorder gue error. Tapi sekarang udah bener ya, Pak ya. Mana Bapak? Oh, itu dia kecil sekali itu. Coba kita zoom dulu. Halo Pak. Wih, kecil banget bapaknya ya. Ya, dan ayo kita membuat rumah. Oke. Iya dan kali ini gua mau memakai tekstur ini ya. Full sama shaders, jadi gua campur. Nah, bisa kalian lihat airnya kayak gerak-gerak gitu ya. Tuh, iya. Halo Pak. Wih, itu apa di kepala Pak itu, Pak? Nama ya? Namanya spasi namanya. Oh Pak, udah panen itu Pak, udah ditanemin lagi yang itu seednya, tolong Pak. Nah ya gitu aja, nggak apa-apa. Oke. Ya dan di sebelah sini gue udah ambil-ambil kayu yang banyak ya, jadi ayo Pak kita buat ini Pak. Wih, ada black sheep sama horse masuk rumah kita. Halo, silakan silakan. Coba Pak ditutup pintunya Pak, jadi biar mereka berdua nggak kabur ya Pak ya. Eh, black sheep ini mau kabur Pak. Bapak naik itu. Ayo Pak, naikin lagi Pak. Wih, Bapak ini emang udah profesional ya Pak ya. Langsung love love cuma 2 kali. Gimana secretnya Pak? Secret Pak. Harus hebat ya. Harus cinta itu. Oh, pakai wit ya. Oh gitu. Kalau dia suka Pak. Dia suka wit ya Pak. Coba tolong kasih makan Pak. Mungkin dia lapar. Nah iya. Ngomong-ngomong Bapak ini pencinta binatang ya Pak ya. Oke Pak, jadi kita fokus sama ini dulu, sama rumah. Jadi biarkan mereka berdua main dulu ya Pak ya. Ya dan kayaknya gue butuh bikin step ini, soalnya yang atasnya belum. Dan kaca ya, kalau buat kaca-kaca ini nih. Apa ininya kita ganti birchwood aja ya. Mungkin tuh lebih bagus. Oke, kayaknya dua ini kita bakal ganti birchwood. Oke, jadi biar kalian gak bosan, gue cut dulu. Oke, jadi ini kayak kebun binatang ya. Halo. Oh, dia suka ini. Eh, Pak, Pak, Pak. Horse kok suka roti, Pak? Ini, Pak. Tuh. Wih. Suka roti dia. Tapi kita makan dulu. Darah dia banyak banget ya. Ada berapa itu? 13 kayaknya. Oke, jadi ini udah kita buat ya, udah kita hias-hiasin. Jadi kita nggak jadi pakai bir semua, soalnya kita biar makin hebat kayu ya Pak ya. Pak. Nah, jadi kita bakal pakai ininya aja, jadi biar bervariasi ya. Iya, dan di atasnya mungkin kita bakal pakai begitu juga ya. Jadi ayo kita menghias. Oke, jadi selamat pagi, ini udah pagi sebetulnya. So tadi kita habis tidur dan habis ngedekor ini ya. Jadi wah, ini kelihatan bagus yang atasnya. Ruangnya juga bagus. Mana? Mana lantainya? Ini dia. Dan wow, Pak Komis lagi ngedekor lantai Pak ya. Ya Pak ya. Oke, dan kayaknya kita bakal bantuin Pak Komis. Iya, kita harus buat shovel. Pak punya, punya itu gak Pak? Batu Pak. Wih. Oke, kita dikasih 3 sama Pak Komis. Kita bakal bikin stick dulu. 1, 2 udah cukup ya. Nah ya, kita bakal buat shovel dulu. Mungkin 2 ya, untuk berjaga-jaga ntar kalau habis. We'll be right back.
Oke, jadi ini udah kita dekor-dekor ya, Pak ya. Iya, dan ini cukup bagus betulnya. Dan mungkin kita bakal pindahin ininya. Crafting table soalnya dia nutupin banget ya. Kita bakal kita pakai birch. Nah, ini kita bakal taruh di sebelah di mana ini ya? Mungkin di apa di sini aja ya, di dalam ini ya. Nah, oke. Okay. Jadi, Pak, kalau mau butuh saya udah pindahin ya. Ya, dan sekarang kayaknya kita bakal bikin slab dulu. Bisa ke sini? Oh, nggak bisa ya. Harus buat di crafting table. Tidak. Oke, kita bakal buat slab dulu di crafting table. Slabnya agak banyak soalnya itu buat nutupin atasnya ya. Oke, udah. Apa ya, Pak? Kita coba mau ngedekor yang atas. Oke guys, jadi kita baru ngomongin konsepnya sama Pak Kumis. Jadi kayaknya ini kita bakal kasih pinggirannya ini aja ya. Dan ntar di tengahnya kita bakal pakai kaca biar kita bisa mau ngeliat langit yang indah ini. Wow, bagus banget langitnya ya. Dan kayaknya Pak Kumis lagi, oh cepet banget Pak. Oh ini deglasnya berapa dikasih? 42. Oke, coba kita bakal skip dulu di sini ya. Nanti biar kalian gak bosen, soalnya kalau kita begini takut kalian bosen ya. Jadi oke, kita skip dulu. Yep, dan oke guys, jadi kita udah buat ininya, glassnya, tapi ya masih ada yang kurang ya Pak ya. Oke, udah semua ya. Jadi kita bakal mau menerangkan rumah kita biar nggak ada zombie ya, soalnya kalau ada zombie itu bahaya. Tapi kita tidur kita diserang ya, digigit. Jadi kita pas kita bangun zombie kita aja. Dan ya kita bakal taruh penerangan dulu di sini ya. Oke guys, mau keluar dia. Jangan keluar ya black sheep ya. Soal kita butuh mayang Pak Kewisnya. Soal kita butuh bulunya itu harus dipanen gitu. Oke, kita skip dulu. Jadi oke. Oke, selamat pagi. Iya, dan kayaknya kita mau ambil peralatan rumah dulu di storage room ya. Oh iya, kita mau bikin chest dulu di sini. Ini chest siapa ini? Ini cas apa Kumis ya, usah isinya ada bau segala. Sebetulnya itu sih itu bau saya ya. Oke, jadi sisa glassnya tinggal satu ya. Mungkin kita bakal taruh random dulu sini. Soalnya biar kalau kita mati nggak hilang ya barangnya. Tapi kalau makannya kita tetap bawa ya sama torch. Sini ya, harus ada stok torch juga. Jadi kita bakal beresin barang dulu ya. Jadi oke. Oke. Banyak banget. Buat apa ini, Pak? Buat ntar ya? Oh iya. Apalagi yang kita buat? Sebetulnya kita butuh kayu banyak. Kita cek stok kayu di cek stok kayu di kita. Oke, masih lumayan banyak ya. Mungkin kita bakal bawa ini sama slab sama oak. Wush, oak masih lumayan banyak. Oke. Kita bakal cek kaca kita dulu, masih 5. Mungkin kita skip dulu ya. Oke, ini udah agak malam ya. Kita sambil nunggu sampai malam. Jadi kita bakal ubah menjadi glass pan. Dan gua enggak tahu jadi glass pan. Oke, gini. 16. Oke, jadi masih ada sisa 3 glass. Kita punya 32 glass pan. Dan ngomong-ngomong, Pak Kumis itu ngapain nih? Oh, itu ada piggy. Oke, ini udah agak malam, kita harus balik ke rumah kita ya. Kita kangen dengan rumah lama. Coba kita cek dengan yang rumah lama. Oke, ini agak ngelag ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita bakal masuk ke rumah lama kita. Oke, ini agak sedikit ngelag ya, maaf ya. Rumah kita. Oh iya, ini lupa di bawah ini. Kamarnya Mister apa? Ranjang Mister Ilar. Aduh, ini ngelag banget. Oke, kita udah ambil itu. Nah, oke. Okay. Aduh, ini masih ngelag ya guys, maaf. Kita mungkin bawa ininya ke Pak Kumis. Pak Kumis mana ya? Pak. Enggak. Woi, Pak Kumis. Pak, buat apa ini, Pak? Buat jembatan ya? Woi, buat jembatan baru soalnya yang dulu mungkin jelek ya. Cuma dikit gitu. Oke, mungkin kita bakal bantuin Pak Kumis. Oke Pak, udah jadi ya. Mungkin kita buat hari ini kita segini dulu ya, dan kita bakal balik ke rumah naik boat. Oh itu dia boat kita. Oke, dan kayaknya kita bakal tidur dulu di rumah ya. Jadi oke.
Oke, itu adalah rumah kesayangan kita ya, rumah baru, rumah baru kita. Oke, halo teman-teman, kita bakal tidur dulu mungkin ya. Oh iya, dan kita kayaknya di next episode kita bakal buat kamar. Ini kita bakal taruhin dulu. Nah, jadi selalu ada tiga ranjang ya. Dan nanti kita bakal buat di bawah sini ada dapur di sebelah sini aja ya. Di sini dapur mungkin. Terus di sini apa ya? Pokoknya ruangan ini untuk kita ambil barang lah ya. Dan di atasnya ada kamar kita bertiga ya. Aku Miss Visa Idler dan saya. Dan kenapa? Dan kenapa? Kok bisa Pak? Kok bisa kebangun? Sorry Pak, sorry. Dan ngomong-ngomong, Miss Idler kemana Pak? Sibuk dia ya? Oh dia sibuk. Oke, mungkin kita bakal tidur. Ada zombie, kita bakal tidur dulu. Tidak, ada monster. Kita monsternya dulu. Oke, misi Pak. Mana monster nih? Mungkin kita bakal taruh torch ya, soalnya di sebelah sini gelap. Biar ini hidup ya. Biar gak ada monster-monster, kita bakal taruh torch di sebelah sini. Oke, itu ada zombie lagi. Kita kehabisan torch. Oke, ayo Pak masuk Pak, cepetan Pak. Itu ada zombie Pak. Tidur, ayo cepetan. Yeay, bisa tidur. Selamat pagi. Kenapa Pak? Ngomong apa Pak? Oh. Dari mana ya Pak? Zombie ya? Wih, Bapak ini hebat juga ya. Bisa dapat iron dari zombie. Oke, kita bakal pasang-pasang glass dulu ya di sekitar rumah. Jadi ya, kita cut dulu. Iya, dan kita udah buat ini ya. Kita udah buat katanya, dan Pak Kumis juga udah buat chest di sini. Jadi kalau buat storage room di sini apa ya? Mini storage room ya. Oke, dan kayaknya video udah terlalu lama dan kita bakal ending dulu sini ya barang post ini ya. Jadi oke. Dan oke guys, jadi terima kasih buat kalian. Ini kalau kalian suka dengan video ini, bisa kalian kasih like aja ya, dan kalau kalian mau nonton video selanjutnya, dan di video selanjutnya kita bakal mendekorasi rumah ya, Pak ya. Oke. Ya, dan kalau kalian mau lihat video selanjutnya bisa subscribe aja channel Reinhardt YouTube dan band the video ya, soal disana juga ada Pak Kumis sama Mr. Iler sama Pak Jenggot ya Pak ya, kembarannya ya. Jadi kalau kalian mau tahu bisa cek aja channelnya band the Villager ya, dan jangan lupa juga buat komen, like sama share. Jadi bye bye.